Nunung pernah 12 kali pacaran dengan suami orang, ini ceritanya. Nunung akhir-akhir ini kembali membuat publik heboh karena mengaku pernah berpacaran dengan suami orang. Namun dalam pernyataan terbaru, saat berbincang dengan Pras Teguh, Nunung menceritakan fakta tersembunyi yang baru diungkapnya. Ternyata, komedian yang karirnya melambung berkat grup lawak Sri Mulat itu mengakui jika dia pacaran dengan pria beristri sebanyak 12 kali. Gara-gara itu juga, Nunung sempat dipecat dari grup Sri Mulat sebanyak 12 kali sesuai jumlah pacarnya saat itu. Selanjutnya, Nunung secara tersirat menyampaikan penyebab didekati para pria beristri. Hal itu banyak berasal dari faktor gayanya berbusana di atas panggung yang sering terlihat seksi. Nunung menjelaskan seperti apa Sri Mulat pada masa itu. Ternyata para anggota wanita dilarang lucu, mereka harus memancing pelawak pria dengan penampilan seksi. Oleh karena itu, sejumlah penonton pun jatuh hati kepada Nunung. Lalu, terkait masalah berulang kali dipecat dari Sri Mulat, lalu bisa bergabung kembali, Nunung menjelaskan jika itu terjadi karena pemilik grup lawak tersebut memiliki hubungan keluarga dengannya.